Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita sekarang mau memperbaiki, ini adalah bit FI di kilometer 60 itu ngeden seperti itu katanya. Dan okelah kita cek dulu pada bagian ini ya, throttle body seperti apa. Dan ini langsamnya lumayan agak kasar juga. Ini ada bekas perbaikan kelihatan. Dan untuk membuka throttle body, ini filter pun dibuka ya untuk bit FI. Ini adalah showernya, dibuka juga. Nah, hati-hati ya, ini karet ini hilang. Oh, seal ini. Di sini ada seal, berupa O-ring ya. Kita cek ini selan langsamnya. Ini dia pernya ya, kita tarik lagi. Ini sudah saya praktekkan di beberapa video saya. Nah, supaya seperti ini. Oke,
kadang. Nah, sebelum dibersihkan ini dibuka dulu O-ringnya supaya aman ya. Dan ini katanya ngeden di saat 60 km per jam. Aduh, ya. Dan saya coba melakukan servis saja seperti ini. Oke, bro, jangan sekali-kali mengotak-atik ini ya, baut idle ini ya. Karena akan merubah segalanya, termasuk langsam gitu kan, termasuk akselerasi. Jangan ya, kecuali ini nanti misalkan ini masih bisa disetting naik turun ya, yang ini. Misalkan turun ke bawah atau naik ke atas seperti itu. Dan buka baut ini, baut L bintangnya sama dengan seperti ini ya. Pakai baut L bintang, maksudnya pakai kuncinya, kunci L bintang untuk membukanya. Oke, kita pasang lagi ini semuanya. Ini pasang, jangan lupa O-ringnya. Terus ini juga pasang ya. Tarik sedikit lagi ini, biar padat nanti pas masuknya. Oke, lanjut. Ini pasang.
sebetulnya ini termasuk servis juga ya. Jadi cuman mungkin dari setiap jenis motor itu kendalanya beda-beda. Ada yang ngedennya di bawah 60, ada yang ngedennya di pas 60. Ya kurang lebih pasti ada lah ngeden di kilometer berapapun ya, di RPM berapapun pasti ada ya. Karena setiap motor itu beda penyakitnya. Boleh saja, bisa saja cara mengatasinya sama gitu kan, seperti servis biasa, tapi hasilnya biasanya seperti itu, sama ya. Bisa dikarenakan jarang servis atau gimana. Oke, sudah padat dan kita pasang lagi. Oke bro, kita pasang lagi semuanya. Sudah beres membersihkannya. Hiji gimana nganyuk katanya. Jadi gini, satu juga dapat ngutang katanya gitu kan. Jangan ditarik gas nak. Dan ini soketnya dibersihkan juga dengan cara disemprot. Thank you.
Oke, kita tes dulu, hidupkan saja dulu sementara. Oke. Oke, okay, bro. Seperti itu ya. Mengatasinya. Jadi saya cukup di servis saja dan dicek semuanya. Oke, okay, bro, di sini ada ini untuk mereset manual ya. Kita akan berikan tambahan di sini setelah tadi di throttle bodinya dibersihkan dan ini belum dipakai jalan motornya, kita reset manual sekarang. Hanya memerlukan kabel saja. Oke, okay, bro, kita motornya matikan dulu. Oke, okay. Ini ada warna kabel, ada ya. Ini posisinya ini di atas nih. Nih, seperti ini. Ya, kita ambil yang paling kiri. Ini kanan, dua kanan ya. Ini yang sejajar ini, yang paling kiri. Yang warna coklat dan hijau. Oke. Hanya butuh kabel segini. Satukan saja di sini. Dengan cara dicolong. Seperti ini. Kita reset sekarang ya. Oke, dan kita on-kan tanpa motornya dihidupkan ya. Kita on-kan di kontak. Oke, cek di speedometernya di atas sambil kontaknya di on-kan. Oke, kita on-kan dan perhatikan di sini. Dan kabel yang di bawah tadi belum dicabut ya. Oke. Nah, ini ada yang error nih. Soalnya tidak berkedip. Kita errorkan dulu, cari dulu permasalahannya, cabut dulu di soket yang dua tadi di throttle body dan kabel yang ditancapkan tadi di bawah itu dicabut dulu, oke? Okay. Ini cabut dulu. Oke, okay, ini kabel ini kita soketnya cabut dulu ya seperti ini. Ini yang di throttle body dan kita cek di depan sekarang. Dan ini jangan disambung dulu seperti tadi, biarkan saja seperti ini. Oke, okay, dan kita onkan apa yang terjadi. Tunggu sebentar, nah sekarang ngedip. Dan soket yang tadi barusan dicabut di throttle body kita sambung lagi. Dan ini kita matikan. Oke, kita sambung lagi sekarang ini. Ini ya. Ini yang sebelah kiri. Kita sambung. Pakai kabel, segini aja kabelnya, jangan terlalu panjang. Mau semeter juga boleh ya, silahkan. Tapi kalau mau beli jualan juga ada ya, dari soket CDI Shogun kalau nggak salah. Kalau saya pakai ini saja. Oke. Oke, kita on-kan ya sekarang. Dan kabel di bawah belum dicabut. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Setelah ini mati kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh, kelebihan. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matikan. Dan kita tarik tuas gas ini sampai habis seperti ini. Tahan. Oke, kita on-kan ya ini. Oke. Nanti terakhir kita matikan. Siap-siap.
Oke. Sekarang ini kita cabut. Dan dihidupkan mesinnya sekarang. Oke, itu saja kawan-kawan ya, cara mengatasinya. Servis throttle body dan reset manual. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa stasiun penaliknya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.